Saya ambil 5 minit saja untuk saya nak bagi tahu tentang apa nama, kita kena tutup peluang penjenayah melakukan jenayah. Jadi untuk makluman, penjenayah ni ada 3 perkara dia melakukan jenayah. So yang pertama, dia punya niat untuk melakukan jenayah, keinginan. So dia punya ingin nak melakukan jenayah. Yang kedua, dia punya skill, kemahiran melakukan jenayah. Macam contohnya macam curi motosikal, dia pandai buka motosikal dalam 1 minit ni. Dan juga kereta, dia pandai buka kereta dalam 1 minit. Begitu juga nak pecah rumah, dia pandai buka pintu tingkap sekali dalam 1 minit atau 2 minit. Begitu juga dan lain-lain lagi. Dan yang ketiga adalah peluang dia melakukan jenayah. Jadi oleh kerana itu, untuk malam ni saya akan beritahu tentang peluang. Kita kena tutup peluang penjenayah melakukan jenayah. Untuk makluman, kita di kawasan Jalan Bintang ni memang kita fokus. Pihak polis kita fokus. Pejabat saya kat situ je, hujung sana. Kalau tengok pejabat saya, saya tengok, boleh nampak jalan Bukit Bintang ni, sepanjang Bukit Bintang sampai Pavilion. Tapi yang paling penting adalah saya nak buat jalan ni dalam keadaan masyarakat ataupun pelancong bila berjalan di sini, bersia-sia di sini ataupun melibelah di sini dalam keadaan yang selamat ataupun feel safe ataupun rasa selamat. Dan juga mereka ni tidak risau dan tidak takut ataupun tidak adanya kebimbangan jenayah berlaku di kawasan ini. Itu sebabnya dalam hal ini saya minta lah tutup peluang penjenayah itu melakukan jenayah. Sebagai contoh, kalau kereta tu tak kunci, motosikal kalau ada tambahkan kunci lagi. Untuk, dan ini penting pasal kita nak ensure tidak berlaku jenayah. Dan masa yang sama jaga pack duit kita ni, sebab pickpocket ni dia ambil duit ni, dia slow poket ni tak rasa apa pun. Itu sebabnya kita kena jaga supaya tidak melakukan jenayah. Dan begitu juga saya ada edar nombor polis ni, ada beg tadi, beg. Siapa ada beg tadi? Minta satu beg. Jadi kalau kita tengok beg ini, kita ada nombor polis. Kita ada semua daerah nombor polis. Hotlink polis KL 03-2115-9999. Mana ada 94 kali. 2115-9999. Jadi kalau ada maklumat, telefon nombor itu sebab nombor ini 24 jam on duty. So maklumat akan sampai dan kita akan menggunakan kepada maklumat yang diberi. Jangan risau. So ini adalah nombor polis, edarkan dekat supaya kita dapatkan senang menjadikan polis ini berjaya kerana ada maklumat. Jadi kita minta orang ramai bagi maklumat dari kita, kerjasama dengan kita supaya kita dapat melaksanakan juga menjaga keselamatan dan kita dapat menjaga apa nama masyarakat dalam aman damai. Dan masa sama tidak ada berlaku new fear of crime, kebimbangan terhadap jenayah. InsyaAllah. Jadi itu saja saya punya ni. Kalau lama sangat nanti boring pula kan. So saya bagi short and sharp. Jadi saya berharap dapat bantu polis KL dalam mencegah jenayah. Terima kasih. PDRM antara yang terbaik dalam Malaysia. Atau semua kat sini saya menghargai dan terharu kepada sama kita. Kita nak minta Dato' Fazlan nyanyi, boleh tak? Betul tak? Saya menyanyi ni paling akhir sekali. Sebab apa saya tak dapat nak menyanyi, memang tak boleh. Orang kata apa, saya serah pada Dato' Azman saya. Dato' Azman, okey. So sebab saya dah 3 bintang lah. So dia 1 bintang. Jadi dia nak naik pangkat lagi ni, dia kena nyanyi. Tapi aku pun nak dengar Dato' Mahlan nyanyi. Boleh, betul satu lagu Dato' Mahlan nyanyi. Nanti kita dengar Dato' Azman dulu lah. Okey. Dato' 70-an. Okey. Assalamualaikum semua. Dalam PDRM ni kalau arahan kita kena jalan. Jangan tanya lagi. So saya cuba nyanyi Dato' Sri. Tapi sedap tak sedap bukan masalah saya, masalah tuan-tuan yang dengar. Okey, boleh ya? Okey, Dato' Sri saya cuba ya. Sayang tak takut.
sampingku. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering berbatu-batu. Yeah.